Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MZF Official. Oke teman-teman MZF Official, jadi di video kali ini aku mau nunjukin hasil foto dari kamera Sony Alpha 6000 menggunakan lensa kit. Jadi kemarin aku sempat photoshoot ya, cuman aku lupa buat ngerekam, jadi di hari berikutnya aku baru rekam di video ini. Dan sekarang ini aku menggunakan kamera Sony Alpha 6000 dengan lensa kit. Jadi di photoshoot itu aku menggunakan kamera Sony Alpha 6000 dengan menggunakan lensa kit ya. Di situ aku pakai settingan mode standar, terus creative style-nya itu mode standar, terus F-nya yang terkecil 3,5, terus shutter speed-nya otomatis, dan ISO-nya juga auto gitu. Jadi di situ aku cuman yang manual cuman F-nya, jadi aku pakai di F 3,5. Bagaimana hasilnya? Nanti aku tunjukkan di kalian di video ini ya. Di sini akan sampingkan yang belum diedit dengan yang sudah diedit. Di situ kan bisa nilai untuk kualitas gambar dan hasil dari kamera Sony Alpha 6000 menggunakan lensa kit gitu ya. Oke, langsung aja kita menuju ke hasil fotonya. Oke teman-teman, kira-kira kayak gitulah untuk hasil foto dari kamera Sony Alpha 6000. Bagaimana menurut kalian, apakah bagus, apakah worth it, hasilnya apakah bagus, apakah worth it ya gitu. Kalian bisa nilai sendiri. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya, tips seputar kamera. Oke, mungkin gitu aja. Bersama saya Jenal, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Jenal. Dan salam MZF Official. Dan jangan lupa untuk terus berkarya ya. Ciao.